Halo, kembali lagi bersama kami di channel Umbrella Gaming. Nah, pada kesempatan video kali ini seperti biasa gua akan share ke kalian mengenai hasil pertandingan playoff MPL season 10 untuk hari ketiga Jumat 21 Oktober 2022 serta jadwal untuk keesokan harinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, kami mau ngingetin untuk jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, di hari Jumat 21 Oktober 2022 di pertandingan pertama yang mempertemukan antara Aura Fire versus Bigetron Alpha berhasil dimenangkan oleh Aura Fire dengan skor telak 3-0. Kemudian di pertandingan kedua Final Upper Bracket yang mempertemukan antara RRQOC versus Onyx Esports berhasil dimenangkan oleh RRQOC dengan skor 3-1. Dan berikut adalah bracketnya. Dengan hasil pertandingan hari ini, maka Aura Fire akan lanjut ke Final Lower Bracket, sedangkan Bigetron Alpha harus tereliminasi. RRQOC lanjut ke Grand Final dan mendapatkan slot untuk M4 World Championship 2023, dan Onyx Esports turun ke Lower Bracket. Dan berikut adalah jadwal untuk keesokan harinya. Pada Sabtu 22 Oktober 2022 akan mempertemukan antara Onyx Esports versus Aura Fire pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan itulah tadi hasil pertandingan playoff MPL season 10 untuk hari ketiga dan jadwal untuk keesokan harinya. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.